Apakah hukum orang yang melakukan dosa? Orang yang melakukan dosa, kalau orang yang beriman, ditulis dosa. Lepas tu guna, akhirat akan ditimbang. Katakanlah berat sebelah pahala, dosa dia banyak juga, tapi berat pahala lagi, masuk syurga, dosanya tak diambil kira. Contoh, bila ditimbang pahalanya 1,000 kilo. Timbang pula dosa 999 kilo. Faham lagi? Maka berat 1 kilo sebelah pahala, masuk syurga. Segala dosa ni dimaafkan. Tapi kalau timbang-timbang pahala 999 kilo, timbang dosa 1,000 kilo, masuk neraka. Bila masuk neraka tu? Kalau tak dapat dua benda dalam dunia, dua benda di akhirat. Apa benda dua dunia, dua benda dalam dunia? Iaitu taubat dan amal soleh. Batulah dalam dunia yang menghilangkan dosa, taubat. Faham? At-taibu anizambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, Allah buang dosanya, jadilah seperti bayi yang tidak ada dosa. Faham? Itu yang pertama dalam dunia. Yang kedua, melakukan kebaikan. Innal hasanat yuzhibna sayiat. Kebaikan yang kamu buat menghilangkan segala salah silap kamu di masa lalu. Nampak? Dan di akhirat ada dua lagi peluang, iaitu ampun daripada Allah. Yang kedua, syafaat Nabi SAW. Walaupun timbang banyak dosa, kalau Allah ampun, masuk syurga juga. Walaupun banyak mana dosa, dapat syafaat Nabi, tak masuk neraka juga. Faham? Kan Nabi ada satu syafaat, iaitu menghalang seseorang yang berdosa daripada layak masuk neraka. Faham lagi? Soalan seterusnya.